أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah: "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." <tik> Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan." yang menjelaskan kepada kamu. Wa Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu. Apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui Qala rabbi inni laylan wa nahara Dia Nuh berkata Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam Falam yazidhum du'a'in tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu asabi'ahum fi Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun." Niscaya. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu la Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? khalaqakum Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam tahu kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian, Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya."

meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula, sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula, Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan mimma khati'atuhum <tik> ughriqu fa adkhiluhum nara falam yajidu lahum falam yajidu lahum min dunillahi anṣara disebabkan kesalahan-kesalahan mereka Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu." Tinggal di atas bumi, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.